Hai guys, welcome back to Candy Miang. Okay guys, so video hari ini Candy nak review rumah kecil minimalis, iaitu small house minimalis. Nah, nama pun small, jadi rumah tu kecil. Ini bukan dari request, tak ada sesiapa yang request, tapi Candy sendiri yang buat. Sebab Candy terjumpa gambar, so Candy tiru. You guys boleh tengok ni, jap, Candy tunjuk yang ni dulu. Nak tengok sama ke tidak design dia. Okay, Candy tunjuk yang ni. Haa, lepas tu Candy tunjukkan gambar. 1, 2, 3. Okay, ini adalah Candy tiru dia punya ni. Sebab dia macam design dia macam cantik. Haa, jadi Candy buatlah untuk you guys. Haa, tapi props dia ada banyak lagi. You guys boleh tambah apa-apa. Sebab Candy dah tak ada idea dah nak tambah apa-apa, so you guys boleh tambah. Okay, jom kita start review dulu. Okay, so Candy buat dekat, kita pakai jetpack. Eh bukan, kita pakai penyapu. Yee, terbang, terbang. Okay, sebelum tu, ini nak turun lagi. Okay, yep. Sama je kerjanya. Okay, tempatnya di mana? Di farm. Wah, terbang pakai penyapu, tak payah pakai jetpack, bosan tau. Okay, ni rumahnya. Rumah kecil je, small tapi aesthetic dan dalam dia mewah, cantik lah. Candy buat mesti cantiknya. So ini adalah untuk you guys. Candy buat tapi rumah ni kecil je lah. You guys okay je kan? So kita review di luar dulu. Okay, sebelum kita masuk dalam, you guys akan jumpa ni pokok-pokok ni, banyak ni pokok ni. So sini ada bunga tanah, eh bukan bunga, bunga. Ada bunga cherry blossom, cherry blossom warna kuning dengan warna pink. Lepas tu Candy letak dia punya ni, bagi tutup. Lepas tu kan guys, Candy bagi tiang lampu. So ada batu dekat situ. Okay, kita guna kaki pula lah. Okay, ni ada dia punya batu-batu. Oh ni ada design baru ni. Cik, tak adalah Candy buat. Ada dia punya lampu kat bawah ni. So ni tak ada apa-apa. Dan ni belakang ni Candy letak pokok, pokok kelapa tinggi. So dia akan nampak design dia lagi, bukan pemandangan tu lagi macam ke apa eh. Haa, nampak tu. Haa, nampak macam pemandangan tu lagi tenang je lah. Okay, sebab sini, jom kita review kat sini pula. Candy tak boleh lama guys, Candy review cepat-cepat je lah. Okay, ini ada dia punya batu tapi design dia lain sikit. Lepas tu Candy letak banyak bunga. Ada merah, ada pink, ada purple, ada kuning. Okay, okay, sebelah sini ada pokok besar. Saiz dia tak sama lah. So ada tiang lampu Candy bagi. Ini ada satu macam tanaman yang ganjil. Okay, tanaman ni pelik sikit. Tapi design yang Candy buat dalam gambar tu memang sama lah. Okay, sini ada banyak pokok. Ada warna kuning, ada warna pink. Okay, ni kita naik kat sini lah untuk kita tengok pemandangan. Okay, kita naik tangga dulu. So, kini dah tunjuk yang ni. Okay, bahagian ni kita untuk lalu kat sini. Tapi mana-manalah, terpulang lah. Okay, ni Candy dah tak ada idea dah. Letak je lah ni macam biasa lah. So, Candy sediakan bangku untuk untuk tak tahu. Okay, ni ada juga buayan. Candy sediakan 2 buayan. Tapi ada pakai lampu. Lepas tu ada atas tu ada atap. Jadi kalau you guys duduk pun tak adalah panas kan. Okay, yang paling Candy suka adalah sebab ada lampu ni guys. Ada lampu-lampu gantung ni. Ni nampak ni, nampak ni. Ada lampu gantung ni, nampak lagi macam dari jauh. Wow, lagi cantik lah. Lepas tu kat atas ni tak boleh masuk. Maksudnya Candy buat rumah ni tak ada tingkat 2 ke tingkat 3 ke, tak ada. Ni hanya adalah hiasan sahaja semata-mata. Okay, betul kan? Design dia lebih. Lepas tu ada ni lampu. Bagi lampu tak adalah gelap kan. Okay,
So ni kaca, you guys jangan risau. Ni Candy tak pakai kaca ni, Candy tak pakai banyak props. Candy pakai yang update terbaru adalah yang ni meh. Sini Candy tunjukkan eh. Okay, ni dia. Tada. Okay, ni Candy pakai kaca ni. So you guys jangan risau, Candy tak pakai banyak props. So ni macam lagi jimat. Okay, sini macam biasa ada tanaman hijau. Wih, Candy paling suka dia punya kaca dia. Wah, hitam semuanya. So jom kita pakai mode jalan untuk masuk ke dalam rumah yang kecil ni. Tapi estetik mewah dan lagi apa lagi guys? Apa lagi? Okay lah, okay, jom jom. Okay, Candy dah pakai mode jalan, jom kita masuk. Okay, ni adalah pintu selindor Candy gunakan. So kita masuk ke arah kiri dulu sebab dia ada ruang tamu. Ni Candy sediakan tanaman, pasu. Dan ni adalah rak untuk letak barang, tapi Candy letak mainan-mainan itik. So sini ada tingkap, boleh tengok. Wow, cantiknya guys. Okay, sini Candy sediakan lansir, beberapa lansir, takpelah. Lansir warna pink sebab Candy pun tak tahu lansir warna apa yang sesuai. Candy ada design dia, tak tahu design apa tengah-tengah ni. Anggap je lah design yang baru pula Candy buat. So ni adalah ruang tamu yang mini, yang kecil tapi wow, mewahnya. Okay, ni ada drawer. Ni ada pun ada dia punya ni. Oh, ni ada tak letak ni lah. Nanti Candy tambahkan lah bagi you guys nak masuk. Okay, sebelah sini ada dia punya design frame ni. Candy pun tak tahu apa benda. Takpelah, ni hiasan bagi lagi mewah dan cantik. Jom kita pergi ke sebelah dapur pula. Sebelah. Okay, takpelah, kita pergi bahagian dapur. Bahagian dapur ni ada ni. Wah, kecil tapi wah, mewahnya. Ni Candy sediakan empat kerusi untuk empat orang. Nanti siapa-siapa datang boleh duduk kan? Betul tak? Okay. So yang paling Candy suka adalah dia punya meja makan dia sebab dia macam modern. Okay, Candy bagi sediakan pasu. Pasu kecil dengan pasu kecil sekali. Kenapa bergegar? Okay, takpelah. Kita silakan. Kita teruskan. Dan ada juga dia punya lampu. Ya, lampu apa ni? Lampu dapur. Ini pun ada juga walaupun tak berapa cantik sangat. Okay, ni ada ni ada dapur dia. Dapur dia simple je, tak ada besar pun. Warna biru tau. Tapi boleh lah. So sini adalah bilik air. Okay, tandas. Candy tak sediakan apa-apa sebab ni tandas dia kecil, amat yang kecil. Candy sediakan shower, mangkuk tandas, ya kan? Apa eh? Takpelah, mangkuk tandas pun mangkuk tandas lah. Lepas tu Candy sediakan apa tu? Tempat basuh tangan, sinki. Ya, sinki. So ada design dia yang ni. Walaupun design dia boleh tahanlah juga. Okay, jom kita pergi ke bilik. Mana bilik? Tapi Candy tak buat bilik. Candy terus masuk ke katil. Maksudnya tak ada pintu lah. Senang cerita tak ada pintu lah bilik tu. Aduh. Kini Candy bagi sekatan yang unik. Warna dia biru. Wow. Okay. Cantiknya. Kalau dia tingkap macam ni kan best guys. Okay, ni adalah katil. Candy sediakan dua katil untuk you guys. Satu lelaki, satu perempuan. Mana-mana lah. Perempuan ke lelaki ke. Terpulang. Lepas tu Candy dah tak tahu dah nak letak apa. Candy letak je lah itik ni. Sian itik ni kan. Okay, ni ada katil. Ada katil warna selimut dia warna hitam. Dan satu warna coklat. Yang paling Candy suka ada ni. Dia punya apa tu, lantai dia. Warna merah. Lepas tu betak-betak guys. Lepas tu ni tingkap. Wah, cantiknya pemandangan. Okay. Lepas tu Candy ada letak meja, kerusi, laptop. Dengan ni hiasan moden. Ini pun ada juga guys. Tidur pula kau ni. Okay, janganlah tidur. Nak duduk. Boleh menikmati. Cantiknya. Lepas tu ada 3 frame. Okay, kita tukar shadow dulu. Wow, terangnya guys. Shadow dia terang. Tapi okay, tak boleh tahan juga. So ni ada 3 frame, iaitu bentuk macam kapal lanun kot. Ya kot. So ada ni macam-macam lah. Yang paling Candy suka pakai ni. Dinosaur. Comel. Okay. Jadi Candy dah tak tahu nak
nak letak apa lagi bahagian ni. Jadi kini letakkan 3 rak buku ataupun 3 rak CD. Dan ni untuk almari baju, tapi kosonglah ada 2. Dan oh, kini memang lupa nak letak, nanti kini edit bagi tambah apa-apa lagi untuk ID yang betul-betul punya lah. Sebab Candy tak tekan ID lagi. So mungkin dah habis review. Oh, lagi satu guys. Lagi satu ni ada lampu. Banyak lagi lah Candy nak tambah sebenarnya. Candy sebenarnya nak cepat tau habiskan. Takut tak sempat record je. Nanti you guys lama pula tunggu video Candy. So ni dia. Tada. Wah. Harap you guys suka walaupun kecil. Tapi you guys kan suka estetik. Jadi Candy buat lah untuk you guys. So situ ada berapa pokok kelapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sampai ke langit tu. Wah, dari depan pun dah nampak mewah. Wow. Okay, kalau you guys suka, jangan lupa bagi tahu tau. Bagi tahu you guys berapa bintang you guys bagi. Berapa bintang? 1/10 lah. Bukan 1/10. Berapa per 10 you guys bagi. Okay, jom kita tutup akhir video. Jom, let's go. Kita terbang ke mana ni? Kita cari tempat duduk lah guys. Jom. Okay guys, kalau you guys suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment and subscribe guys. See you in the next video. Bye bye. Jumpa lagi guys. Nanti kini buat yang terbaik lagi. Okay. So Salah. Sorry. Okay, bye bye. Hai korang, kalau korang dah visit ke bangunan-bangunan buatan Candy, korang jangan lupa tag di Instagram Candy ya guys. Nama Instagram Candy adalah candy_miau16. Okay korang, terima kasih banyak. Bye-bye.